Ramai orang menganggap dengan adanya hudud, maka semua masalah jenayah akan selesai. Saya pun nak betulkan juga persepsi ini. Islam tak pernah kata benar. Islam kata Islam yang lengkap itu yang membantu kepada hal ini. Saya tunjuk contoh. Saudi bukan negeri yang paling selamat dalam senarai negara-negara dunia ini. Di samping nak buat hudud ni, kita landasan mesti clear. Sebab itu Nabi apabila dia sampai ke Madinah, dia punya slogan bukan hudud. Apa Nabi, ucapan Nabi apabila sampai Madinah? Wahai manusia, sebarkanlah salam, yakni berikanlah perdamaian dalam masyarakat, damai. Wa at'imu ta'am, berikanlah orang makan, bukan hukum orang. Maksud berikan kebajikan bagi orang makan. Wasilul arham, dan hubungkan silaturahim rahim. Dan solatlah ketika orang sedang tidur. Ini isu spiritual. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Ini dia punya slogan utama apabila dia memerintah. Saya ingin sebut satu perkara. Yang dikatakan negara Islam itu bukan negara hudud. Saya takut salah faham. Hudud ini salah satu mekanisme undang-undang yang terlalu kerdil di sebuah negara Islam yang mementingkan soal keadilan, soal social justice, soal kebajikan, soal memberikan hak, soal penghormatan antara satu sama lain. Saya bimbanglah non-Muslim bila dengar sebut negara Islam, terbayang hudud. Ini tidak benar.